Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan bagian Mulivi. Ini berbagi cerita aja teman-teman. Nah, sudah 2 minggu lebih saya nggak upload video. Ini berbagi cerita aja teman-teman. Nah, di channel kami ini udah 1100 subscriber. Nah, tinggal 4000 jam tayang. Nah, saya sudah mencapai 4000 jam tayang, cuman kok tampilan di tab monetisasi di PC itu cuma dapat 130 jam. 130 jam. Iya, saya bingung teman-teman. Nah, coba nih, saya tunjukkan dulu ya. Dalam 12 bulan terakhir. Nah, 30 hari. Nih, teman-teman. Udah 400 ribu lebih. Waktu tontonnya teman-teman. Ini saya yang gagal paham apa ada masalah dengan video saya, tapi selama ini tidak ada masalah-masalah kayak copyright atau klaim, tidak ada teman-teman, bersih, tidak ada pelanggaran kita karena saya ini tidak re-upload karena dari video saya sendiri. Nah, saya berasumsi teman-teman ini ada dari video saya yang durasinya hanya di bawah 1 menit. Gitu loh teman-teman. Tapi yang nonton tuh banyak. Sampai 700 ribu. Nah, itu asumsi saya. Karena di bawah 1 menit jadi apa ya? Tidak terdata gitu. Untuk waktu jam tonton atau jam tayang. Nah, di sini teman-teman jika punya pengalaman yang sama seperti saya, bisa boleh komen di bawah. Saya bagikan pengalamannya untuk mengajukan, bukan komplain ya, kayak bantuan seperti apa gitu untuk meluruskan tuh jam tayang kemana gitu. Nah, dan punya solusi juga buat saya dan buat teman-teman YouTuber pemula yang lain. Gitu teman-teman. Bukannya saya menutangkan monetisasi saya nggak upload video. Iya, gimana ya teman-teman ya, kita kan juga berjuang ya, dari nol juga berupaya gitu. Nah, teman-teman ada yang punya begini, tolong share, bagikan ke di bawah, di komen, untuk cerita pengalaman teman-teman untuk YouTuber pemula. Ya. Tuh, teman-teman, udah 1100 subscriber, Bang. Bukan ditolak ya, teman-teman, ini monetisasinya itu hanya belum mencapai di layar visinya, belum mencapai 4000 jam tayang. Ternyata cuma aja 130 jam. Ayo teman-teman, kita cek bareng-bareng melalui YouTube desktop ya teman-teman, untuk melihat ya teman-teman. Jadi kan teman-teman dengan lihat di kreator tuh 400 ribu ya, 400 lebih. Berarti kalau 4000 jam tayang, 4000 kali 60 menit ya kira-kira ya temennya, asumsi saya begitu ya. Ayo, pengennya. Ya bentar, ayo lagi bikin video dulu ya. Nah, tuh. Di sini cuma tercatat 132 jam teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Nah, di sini dalam 12 terakhir. Nah, tadi saya udah ngecek juga ya teman-teman yang lihat ya. Nah, di sini kami akan mengirimkan email jika Anda telah memenuhi syarat pendaftar ya. Dan saya tunggu-tunggu ya, jam waktu tahun publik ini nggak naik-naik gitu. Nah, di sini teman-teman yang punya solusi boleh, saran boleh di komentar. Untuk YouTuber pemula tetap bersemangat ya. Dan saya berterima kasih telah mensubscribe channel saya ini, walaupun videonya kurang
dari sisi editing sangat kurang dengan alat yang sangat memadai. Saya terima kasih telah mencapai 1100 subscriber, itu suatu kebanggaan untuk saya. Dan YouTuber pula untuk tetap semangat, jangan re-upload. Se-original mungkin diusahakan ya teman-teman. Tetap semangat. Dan durasi video agak lamaan, gak bisa 10 menit, 7 menit lah. Jangan terlalu, ini ke video saya ini 1 menit, 2 menit, kayak kurang relevan gitu untuk suatu iklan dan tidak terdata waktu jam tontonnya. Itu asumsi saya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Semoga tetap semangat. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.